Hai, welcome back to my YouTube channel. Hari ni saya nak buat unboxing hadiah nikah saya. So, let's start guys. Ni hadiah yang pertama. Selamat pengantin baru Zafira dan Arif. Semoga berkegalan hingga ke jana daripada Mak Mazina. Thank you, makcik. Kain batik ni corak dia percantik. Alhamdulillah dapat, tak perlu nak sibuk-sibuk beli dah nanti. Okay, ada yang seterusnya. Dapat tuala guys, warna pink-pink belacan pula tu, my favourite colour. Ada quotes tulis love yourself. Dekat ucapan tulis, selamat pengantin baru, selamat menjalani kehidupan rumah tangga yang penuh kebahagiaan. Kasih tu Intan Syarida, my ex mate dulu dan suaminya. Next, kita dapat hadiah kita. Wow, saya ada gambar lagi. Mantap adik Wan, thank you dek Wan sebab beli pemanas air ni. Tahu-tahu je memang nak pakai, nak guna. Selamat pengantin baru Kak Fira dan Arif. Semoga perkahwinan ini kekal hingga ke anak cucu, hingga ke syurga. Thank you dek Wan husband. Selamat pengantin baru Zafira dan Arya. Selamat menempuh hidup baru. Semoga bertambah berkat, kebahagiaan dan rezeki dalam perkahwinan kalian berdua. Semoga juga Allah kurniakan jodoh berpanjangnya hingga ke syurga daripada Syah. Terima kasih Syah. Next, dari my mom. Kita tengok kita dapat apa guys. Okay, kita dapat cawan dan piring dia untuk air panas. Neping juga, terima kasih mama. Ini pun dari my mom juga, hadiah hari jadi tapi kita orang postpone. Letak sekali dengan hadiah nikah sebab hari jadi dan nikah tu tak beza beberapa hari je. Wow, dapat mangkuk dua kembar. Memang padulah, siap ada penutup lagi. Badan dia tu kaca dan penutup dia tu plastik guys. Next, dari abang saya MAF Mama Amir Faiz. Wow, dapat cawan juga weh, sekali dengan piring dia. Warna dia tu memang mantap-mantap. Dia nak pink-pink purple macam tu. Seterusnya adalah jeng-jeng. Wow, cak kaca untuk air panas guys. Cantik warna hitam. Terima kasih my mom. Seterusnya kita dapat setrika daripada Aina. Terima kasih Aina. Memang setrika ni adalah benda yang wajib lah kalau nak bagi hadiah untuk orang kan. Senang, nanti tak payah nak sibuk-sibuk beli dah setrika. Thank you. Lepas tu yang seterusnya ada kad ucapan juga dekat sini. Kejap kita try buka dan baca. Tanya Zafira, selamat melayari alam rumah tangga. Semoga dapat baby, dapat cepat baby ya Allah Tuhanku. Semoga hingga kekal ke jannah daripada Masida dan Yazid. Thank you hampa. Thank you juga main dari jauh-jauh. By the way, dapat makan roti guys. Pasti senang boleh makan roti pagi-pagi kan. Tak payah nak beli-beli dah. Next, kita tengok kita dapat apa yang ni. Ada yang kawan-kawan duduk dari jauh tu diorang. Tak datang, diorang push lah hadiah. Weh, dapat pembakar roti juga weh. Alhamdulillah rezeki. Satu boleh tinggal kat Langkawi, satu boleh bawa pergi Petaling Jaya guys. Rezeki dapat dua tak apa. Mana tahu nanti rezeki nak buat rumah kat Langkawi, kita boleh pakai lagi kan kat Langkawi. Amin, doa-doakanlah. Thank you Fatina Nis. Bak kata pemberi hadiah ini, cinta adalah anugerah terindah yang Allah berikan. Cinta juga merupakan ganjaran yang besar bagi mereka yang menerimanya. Selamat berumah tangga. Terima kasih Syah bagi hadiah datang dari jauh. Terima kasih. Wow, cawan kaca guys. Saya sangat suka cawan-cawan macam ni tau. Dia macam corak design dia tu memang mantap, menarik bagi saya. Dalam ni ada 6. Tak sabar nak rasmi nanti guys. Memang cantik gila.
Seterusnya kita dapat kitel. Ye, terima kasih pemberi. Tak dekat kat sini. Terima kasih bagi kitel warna merah. Favorite juga ni color. So, seterusnya plastik tu kita tengok Syaji ni dari Mak Lang. Ibu saudara Mak menekan. Wow, pinggan set pinggan weh. Pinggan kaca senang weh. Tak payah pening-pening nak beli dah nanti lepas duduk kat rumah sewa guys. Terima kasih Mak Lang. Kaca pula tu dia ada banyak adik-beradik dia ni. Ha. Weh, warna pun warna favorite weh. Warna merah-merah putih macam ni. Design ni memang kelas. Terima kasih Mak Lang. Terima kasih kepada semua yang telah hadir ke majlis saya bagi memeriahkan majlis, bagi hadiah, bagi duit, tolong dari segi tenaga, tolong make up, Mak Jang pun tolong make up, Mak Kakak sponsor kek 2 tingkat. Terima kasih kepada ahli keluarga kerana telah bertungkus lumus dari segi tenaga, basuh pinggan, goreng ayam. Terima kasih kepada kawan-kawan yang datang dari jauh, yang tak datang pun bagi hadiah. Terima kasih semua. Thank you. So, video kita pada kali ini sampai di sini saja. Terima kasih kerana telah menonton video kali ini. Jangan lupa like, subscribe ya guys. Dadah.